Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Kabar sehat Kang? Alhamdulillah. Nah, ini pagi hari ini gimana Kang? Ini kayaknya pembelinya sangat ramai sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini pas kebetulan ada yang beli ya Kang. Yeah. Ini nama tokonya apa Kang? Tokonya Bibit Unggul. Oh, Bibit Unggul ya Kang. Nah, ini pas kebetulan ada yang beli bibit pohon jeruk apa Kang? Jeruk surut. Jeruk surut. Nah, barangkali saudara saya mau beli tanaman hias atau bibit jeruk, durian, pete. Di sini sangat komplit sekali, ada bibit buah juga, ada jambu, terong, ada pokoknya komplit di sini. Tempatnya di Dusun Cikarang, Desa Cilampuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya, sehat, Bu? Beli daun jeruk purut. Habis beli apa, Bu? Itu apa, pohon jeruk? Pohon jeruk purut. Mudah-mudahan biar nanamnya subur cepat di gua ya, Bu. Iya, iya. Semoga berkah. Amin. Ngomong dari mana, Bu, nih, Bu? Saya dari deket aja itu, di Cimanggu. Cimanggu. Tetangga, temennya ini yang jualan. Oh, jangan jualan ini. Mbak Yuli, temen suka senam. Iya. Nge-gym. Ya, mudah-mudahan semoga tumbuh besar dan cepat dibuah. Amin. Semoga berkah ya, Bu. Bisa amin. Buahnya bisa dimanfaatin. Amin. Nanti kegunanya itu buat jeruk purut apa itu, Bu? Jeruk purut itu serba guna ya. Oh, daunnya itu bisa buat bikin peyek, gorengan, apa aja lah, semua dari bumbu-bumbu itu kita pakai jeruk purut itu, jadi nggak amis baunya. Berarti mantap masakannya. Berarti serba guna ya, daunnya cuk, dia daunnya serba bisa guna, jeruknya pun serba guna. Gitu. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga oke, keluarga Ibu dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah ya, Bu. Amin. Semoga amin. Pada berkah-berkah keluarganya. Amin. Siap, siap. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siap. Sukses selalu. Amin. Nah, ini pas kebetulan habis beli bini pohon jeruk perut. Perut. Jeruk apa, Bu? Perut ya, Bu. Ini Pak RT Klalen. Salah ngomong, ngapurannya ya. Ini pas kebetulan mau pulang, sudah mau ditinggal dulu, ditinggal dulu. Oh, ditinggal dulu. Ternyata ditinggal dulu ini. Ini tujuannya mau kemana dulu nih, Bu? Mau ke Cikarang ngambil kerang itu, apa sih? Oh. Buat apa itu kerangnya, Bu? Jadi masak. Masak. Kesukaannya, kesukaan. Oh, luar biasa. Ya, Pak RT mendoakan mudah-mudahan semoga di perjalanan dan kasih keselamatan ya. Amin. Supaya nanti pulangnya pun bisa selamat, bisa kumpul lagi bersama keluarganya masing-masing. Amin. Semoga dan sehat walafiat dan selamat. Siap. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semoga selamat.